sebelum memasuki saluran. Pastikan Anda mengekalkan penjarakan sosial apabila berada di dalam saluran. Buka face mask apabila diminta oleh kerani pengundian untuk tujuan pengecaman wajah. Jari pengundi tidak akan dicelup ke dalam botol dakwat pilihan raya. Sebaliknya, penandaan akan dibuat oleh kerani pengundian dengan menggunakan berus. Satu berus, satu pengundi. Selepas jari pengundi ditandakan dengan dakwat pilihan raya, kerani pengundian akan memakaikan sarung tangan plastik kepada pengundi. Terima kertas undi daripada kerani pengundian ketiga. Bergerak ke petak undi untuk menandakan kertas undi anda. Masukkan kertas undi anda ke dalam peti undi. Tanggalkan sarung tangan plastik sebelum keluar dari saluran. Dan segera tinggalkan saluran. Demikianlah tadi proses pengundian dalam kebiasaan baharu. Ingat, sentiasa patuhi SOP yang dikeluarkan oleh SPR. Kita jaga kita. Semoga demokrasi terus kekal dalam negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.